Doa itu berguna, bermanfaat, berpengaruh terhadap apa yang sudah turun. Contoh yang sudah turun, corona sudah turun dan sudah kemana-mana. Nabi sampaikan addu'a'u yanfa'u mimma nazala. Yang sudah turun dengan doa bisa di stop. Wa mimma lam yanzil, dan berguna terhadap apa yang belum turun. Yang belum turun dengan doa bisa di stop dengan doa. Wa innal bala'a la yanzil, dan bala itu pasti turun. Karena itu adalah takdir Gusti, pasti turun. Yang sudah ditakdirkan turun, pasti turun. Corona ditakdirkan 2020 harus keluar, keluar. Tapi dengan doa kita bisa pinggirkan itu virus. Nah, kalau turun kena berarti? Belum tentu. Fayatalaqahu addu'a'u, maka bala yang turun itu akan dihadang oleh doa. Fayatalijani, maka bala yang turun dengan doa yang dipanjatkan oleh hamba itu akan bertemu dan akan gulet terus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sehingga yang harusnya ini turun kena, begitu kena doa maka dihadang, digiring oleh doa sampai kiamat, sehingga tidak kena kepada orang yang doa. Ini faedah hikmah daripada ini.